Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, as-sama'u tutlaqu, langit, as-sama', mana harfnya langit, atau as-sama' dalam bahasa Arab itu term atau kalimat as-sama' tutlaqu dimaksudkan ala iddati ma'anin, atas banyak makna. Hadzal jawu, ini ruang atas, wal faragu, dan ruang kosong, min huna ila sama, dari sini maksudnya dari bumi ila sama sampai ke langit, langit pertama ini kan al jawu namanya, al farag, ruang kosong. Hadza yusamma, ini dinamakan samaan, sama langit. Was-sama'ul ula, dan langit pertama, kadzalika demikian pula, tusamma dinamakan samaan langit. Was-thaniyatu, dan langit kedua, was-thalithatu, dan langit ketiga, kulluha seluruhnya, ila sabi'ati hingga langit ketujuh. Itu semua disebut dengan apa? Sama, as-sama. Wa hadha as-saqfu, dan ini langit-langit. Nah, begitu. Bahasa kita pun langit sama. Cuman dua kali diulang, langit-langit. As-saqf, bahasa Arab yang as-saqf. Aydhan juga yusamma dinamakan samaan, sama saquful bait, langit-langit rumah disebutnya apa? Sama. Hadzal faragu, ini ruang kosong, itu di arah atas, aydhan juga yusamma dinamakan samaan, sama. Jadi apa yang di arah atas termasuk ruang kosong itu tadi sebutnya as-sama. Jadi kalau di ambil dari akar kata bahasanya, itu sama itu bisa dari sama yasmu sumuwan wasamaan. Sama itu artinya di atas. Sama yasmu. Sama langit, makna terjemahan literalnya langit. Tapi itu dia dalam bahasa Arab, jadi istilah kata sama itu mengandung makna yang sangat banyak. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, kalimatu khairin, bermula kalimat khair fi lughatil arabi, dalam bahasa Arab, tutlaku alal malil kathiri, atas harta yang banyak. Jadi kata khair juga mengandung makna banyak. Salah satunya ini dia, penyebutan istilah khair dalam bahasa Arab, maknanya atau salah satu maknanya adalah al-malul kathir, harta yang banyak. Kalau misalkan dikatakan husnul zu khair, wah, apa artinya? Pemilik harta banyak. Supri zu ilmin, apa artinya? Pemilik ilmu, artinya orang alim. Wah. Supri zu zoban. Khair, nah itu dia. Jadi kata khair salah satu maknanya dalam bahasa Arab artinya apa? Al-mal al-kathir. Wa 'ala ar-rakha'i, dan atas ar-rakha wal basti. Ar-rakha itu artinya ke senangan atau kesejahteraan, wal basti, dan kelapangan. Kalau dikatakan
misalkan fulan fi rokho, fulan fi khair. Fi khair artinya apa? Dalam keadaan fi rokho artinya apa? Sejahtera. Al-basth, al-basth artinya lapang. Wa'dal hasanati, dan juga kata khair dimaksudkan maknanya al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Kullu hadha, setiap ini yuqalu lahu, disebutkan lahu baginya khair. Ya, makna harfiahnya khair itu kebaikan, makna harfiahnya. Nah, dalam bahasa Arab maknanya sangat banyak. Dalam Al-Quran bahkan kata khair itu artinya to'am, makanan. Itu ada itu dalam ayat tentang Nabi Musa yang berkata, apa ayatnya? Apa bang? Qul rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa. Jadi Nabi Musa habis ngebantuin dua orang perempuan ngambil air untuk nyiram, masih minum binatang ternaknya. Summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian apa? Berteduh di pohon, lapar dia. Min khairin, al khair di situ maksudnya apa? Makanan. Fakir, saya sangat membutuhkan makanan. Summa tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mana khair itu jadi banyak ya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu fi lughatil arabi, dalam bahasa Arab, kullu ma siwal ahmari, setiap sesuatu siwal ahmari selain merah, wal abyadi dan putih, yuqalu lahu, dikatakan lahu baginya, kullu ma akhdaru, itu akhdar. Jadi warna selain daripada merah dan putih dalam bahasa Arab itu disebutnya akhdar. Hatta al-insanul aswadu, hingga manusia yang hitam sekalipun, yuqalu lahu, dikatakan baginya akhdar. Gitu. Itu penggunaan bahasa Arab begitu. Akhdar. Qala al-muallif rahimahullah, al-hayawanu wal-hayatu. Al-hayawanu, kata al-hayawan, huwa dia al-hayawan, al-hayatu itu al-hayat, kehidupan. Jadi dalam bahasa Arab kata al-hayawan tidak hanya merujuk kepada binatang maknanya, tapi maknanya apa? Hidup atau kehidupan. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-lughatul qadimatu, bahasa Arab qadimah, klasik. Bahasa Arab yang apa? Yang tua gitu, yang klasik. Kasirun, banyak minha, darinya al-lughatul qadimah, do'a, telah hilang. Al-yawma, hari ini, bainan nasi, di antara orang-orang, fil biladil arabiyyati, di negeri-negeri Arab, do'a telah hilang. Al-hayatu, bermula al-hayat artinya kehidupan, yuqalu laha, dikatakan laha baginya al-hayat, al-hayawanu itu al-hayawan. Fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anil Karim firman Allah, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan.
dan sesungguhnya negeri akhirat benar-benar dialah kehidupan yang hakiki yang dimaksud. Jadi al-hayawan dalam ayat ini bukan artinya binatang, bukan. Al-hayawan di sini yang dimaksud apa? Ai al-hayatul hani'atud da'imatu, artinya kehidupan yang senang, yang kekal. Iya, jadi dalam ayat Al-Qur'annya begitu, Bang Ujang. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat adalah al-hayawan, bukan artinya hewan. Apa artinya? Kehidupan. Al-hayawan istilahnya kehidupan. Al-hayatu al-haniatu da'imatu. Al-hayatu, bermula al-hayat, ismuha, namanya al-hayat, hayawanun, itu hayawan. Asy-syai'u, sesuatu, alladhi fihi ruhun, yang ada di dalamnya ruh, hayawanun, disebut hewan. Nah, itu kalau itu binatang. Al-hayawanu lahu ma'nayani. Bermula kata al-hayawan, lahu baginya ma'nayani, dua makna. Al-hayatu yuqalu laha hayawanun. Al-hayat, kehidupan, dikatakan baginya hayawan. Wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu fihi, di dalamnya ruhun, ruh, yuqalu lahu hayawan, dikatakan baginya hayawan. Nah, kalau yang dalam makna kedua ini disebut dalam terjemahan kita binatang. Sesuatu yang memiliki ruh disebut hewan. Maka sebenarnya termasuk manusia dalam hal ini juga hewan, hayawan. Disebutnya dalam bahasa Arab istilahnya hayawanun natiq. Hewan yang berbicara atau bersosial. Pandai bicara. Iya, pandai bicara ya. Itu kayak anggota dewan, pandai bicara. Al-insanu, manusia, wal-baqaru, dan sapi, wal-malaikatu, dan malaikat, wal-jinnu, dan jin, wa nahwu dhalika, dan seumpama demikian itu. Huna, di sini, maksudnya kehidupan ini, al-yawma, di hari ini, kehidupan kita sekarang ini, al-hayawanu, itu adalah al-hayawan, yaitu al-bahaim. Jadi dalam kehidupan kita penyebutan istilah hayawan sekarang disebut al-bahaim. Padahal dalam bahasa Arab hayawan itu bisa jadi maknanya adalah al-hayat, kehidupan. Al-hayawanu, bermula al-hayawan, kata al-hayawan yutlaku, dimaksudkan ala kulli ma fihi ruhun, atas setiap sesuatu yang di dalamnya ruh. Al-insanu, manusia, wal-malaikatu, dan malaikat, wal-jinnu, dan jin, wal-bahaim, dan binatang-binatang. Itu disebut dengan apa? Al-hayawan. Wa yutlaku, dan dimaksudkan daripada al-hayawan bima'na al-hayati, dengan makna al-hayat, kehidupan. Fil Quran, di dalam Al-Quran, bima'na al-hayati, dengan makna kehidupan, zukiral hayawanu, disebutkan akan kata al-hayawan. Al-akhiratu, bermula akhirat, allati, yang Allah Ta'ala sammaha, Allah telah menamakan akan itu akhirat al-hayawana, akan al-hayawan. Ay, artinya al-hayatad da'imatal hani'ata, artinya kehidupan yang kekal dan menyenangkan. Allati, yang langkita'a laha, tidak ada penghabisan baginya. Yaitu dalam firman Allah, wa innad daral akhirata, dan sesungguhnya
rumah akhirat. Lahyal hayawanu, benar-benar dialah ad-darul akhirah. Al hayawanu, itu kehidupan yang kekal dan menyenangkan dalam kenikmatan. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui, ayy al-kuffaru artinya orang-orang kafir, jika mereka orang-orang kafir mengetahui. Al-kuffaru orang-orang kafir, lau kanu ya'lamun, jika ada mereka mengetahui, la'alimu, maka benar-benar akan mengetahui, annal akhirata, bahwa kehidupan akhirat, hiyal hayawanu, dialah kehidupan, ayil hayatul haniatul daimatu lil mu'minin, artinya kehidupan yang menyenangkan, yang kekal bagi orang-orang mukmin. Amma lil kafirina, adapun bagi orang-orang kafir, fa'adhabun alimun, maka siksaan yang pedih kehidupan akhirat tersebut. Al-kuffaru orang-orang kafir, laukanu jika ada mereka, ya'lamuna mengetahui oleh mereka, al-kuffar annal akhirata, sesungguhnya akhirat, hiya dia al-akhirah, al-hayawanu itu al-hayawan, ayil hayatul haniatul da'imatu, artinya kehidupan yang menyenangkan dan kekal, la'amanu, maka benar-benar akan beriman oleh mereka orang-orang kafir, bil ba'si, dengan peristiwa kebangkitan, wal akhirati, dan beriman dengan akhirat, hatta yantafi'u, supaya mengambil manfaat oleh mereka al kafir al kuffar, bitilkal hayatid da'imati, dengan itu kehidupan yang kekal, bin na'imid da'imi, dengan kenikmatan yang kekal. Lakin akan tetapi, ma'amanu, tidak beriman oleh mereka orang-orang kafir, lidzalika, bagi itu kehidupan akhirat, fahurimu, maka dihindarkan atau dijauhkan akan mereka, tilkal hayata, akan itu kehidupan akhirat. Kuffarul Arabi, orang-orang kafir Arab, al-musyrikuna, itu orang-orang musyrik, kanu, adalah mereka yaquluna, berkata oleh mereka, aidza mitna, adakah bila telah mati oleh kita, wa kunna, dan adanya kita, turaban, itu tanah, a inna lamab'usun, adakah kita benar-benar akan dibangkitkan. Ini perkataan orang kafir dalam Al-Qur'an, ini ayat Qur'an. Mereka berkata demikian karena mereka bah, tidak beriman dengan kehidupan akhirat. A inna lamab'usun, kata mereka. Apakah kita akan dibangkitkan, ba'da an namuta, setelah kita mati, wa nasira turaban, dan menjadi oleh kita turaban, tanah, la yasiru ruju'un ilal hayati ba'da dhalika, tidak ada kembali kepada kehidupan setelah itu. Artinya mereka orang kafir baru tahu nanti, dan tidak ada jalan untuk bisa kembali kepada kehidupan dunia. Al-Quran yukadzibuhum, bermula Al-Quran yukadzibuhum, mendustakan terhadap mereka orang-orang kafir, yawajwabbihuhum, dan mencela oleh Al-Quran akan mereka orang-orang kafir. Kalimatu maula fi lughatil arabi, wallahu a'lam bissawab.